Halo guys, welcome to Obiko Channel. Hari ini gue pengen sharing sedikit gimana sih kalian tuh ngebuat action figure sendiri, gimana tuh prosesnya gitu. Gue mau sharing di seri yang gue beri judul How to Create Your Own Toys. Nah, tahap membuat figur tuh menurut gue ada 4 bagian. Pertama itu kita membuat konsepnya, yang kedua itu kita nge-sculpt bentuk modelnya bagaimana, modeling, yang ketiga itu kita nge-casting, kita mencetak yang dari misalnya dari clay kalian cetak misalnya dengan silikon, dengan resin, dengan apapun, di-casting jadi bahannya tuh jadi solid gitu. Nah kalau misalnya kalian sculptnya digital, kalian 3D print dan bisa kalian casting cetak pakai resin. Nah, yang keempat itu adalah finishing atau painting gitu. Painting ini kalian tuh bisa pakai water base atau oil base gitu. Nah, itu di video yang ntar gue bakal bikin. Yang sekarang gue pengen bahas tuh adalah sculpting. Kenapa nggak dari konsep? Karena konsep menurut gue itu selera masing-masing. Kalian bisa explore bagaimana bikin statue yang baik bagaimana gitu. Konsepnya bagaimana yang bagus itu sebenarnya subjektif. Ada orang yang suka realis, ada orang yang suka anime gitu kan. Nah kalau sculptingnya itu secara fundamental tuh sama, kalian mau bikin statue kayak gimana, sculptingnya tuh caranya sama, kalian mesti pakai clay atau misal kalian sculpt di software-software modeling gitu. Nah tapi yang di video kali ini gue pengen bahas itu gue bakal sculpting pakai digital. Nah jadi gue biasa sculpting di ZBrush, di software ZBrush yang ada di komputer. Sebenarnya banyak banget software-software yang kalian bisa gunakan untuk sculpting. Misalnya yang gratis tuh Blender, ada juga yang dari Autodesk itu Matbox gitu. Cuman ZBrush itu yang menurut gua paling nyaman dipakai buat sculpt gitu. Karena ada beberapa fitur-fitur yang menurut gua ngebantu banget buat create figur-figur yang kompleks. Gue sih gak bakal jelasin dari awal bagaimana nih misalnya cara import, cara ekspor, dan kalian bisa cari sendiri. Tapi gue mau kasih ke kalian itu tuh kayak teknik-teknik dan fundamental cara nge-sculpting gitu misalnya. Nah yang paling utama sebelum kalian belajar tools-tools dari software-software misalnya kayak ZBrush, Matbox, Blender, itu yang paling pertama itu kalian pelajari itu anatomi. Anatomi dari konsep yang kalian udah buat. Misalnya kalian ingin membuat manusia kekar yang berotot gitu, kalian mesti pelajari anatomi manusia berotot gimana, otot-otot di manusia tuh apa aja gitu. Misalnya kalian ingin membuat karakter yang gendut gitu, nah kalian pelajari orang gendut tuh fat-fatnya di mana aja sih gitu. Kalau misalnya kalian membuat karakter orang tua, kerutannya apa aja sih gitu. Nah sebelum kalian belajar tools, kalian tuh benar-benar mesti paham betul anatomi dan struktur dari yang kalian pengen buat. Mempelajari anatomi itu kalian tuh mesti banyak-banyak lihat referensi, nyoba-nyoba, latihan terus, dan feelingnya itu lama-lama kebangun. Kalian melihat objek, kalian bisa tiru gitu. Nah setelah kalian tiru, kalian belajar gitu. Misal kalian ada gambar tangan, kalian tiru bentuknya gimana, baru kalian bisa inovasi dan kembangkan.